Guys, kita udah jalan perjalanan mau menjemput seseorang hari ini. Apakah kita akan bertemu dengan dia? Ya, kita lihat aja nanti guys ya. Aku juga masih agak ragu juga sih guys. Kira-kira titik keraguan saya ini 27% guys. 73%-nya lagi di antaranya sedang kebingungan guys. Apakah langkah yang kita ambil ini sudah sangat benar atau belum? Menaruh mobil di KFC atau aku taruhnya di dekat ini kali ya. Di dekat apa namanya? Robinson. Yang lebih hemat lagi parkirnya. Jadi agak bingung. Tapi ya enggak apa-apa guys, kita nanti coba lihat aja aku lebih enaknya taruh di mana ya. Karena menurutku gini sih guys, kalau misalkan ini kan baru pertemuan pertama ya kan, kali pertama nih boy. Iya kan? Mana ada sih orang punya kepikiran untuk jahat sama orang yang baik gitu kan. Sekalipun ada ya, itu lebih baik kita ikhlasin aja karena memang berarti bukan miliknya kita, bukan jodohnya kita guys. Aku bukan jodohnya. Ya bisa jadi kayak gitu ya. Makanya bagaimana ya, namanya modus setiap orang kan bisa nggak ketahuan ya. Makanya aku coba juga nih lagi mikir-mikir mana enaknya ya. Soalnya kalau misalnya pakai keputusan dari mama saya disuruh naik ojek guys. Capek deh disuruh naik ojek guys. Tapi ya mau gimana lagi ya, namanya orang tua pasti lebih tahu ya apa yang memang lebih baik buat kita. Maka dari itu coba nanti saya bakalan atur gimana schedule-nya biar bagus ya. Karena ini juga aku pakai baju nih amburadul nih, acak-acakannya sih. Cuman aku udah kayak satu purpose dalam diriku. Ini aja udah jam berapa ya kan, udah jam 7:30 aku jalan dari rumah. Ya kan, belum nungguin dia dari luar imigrasi, dokumen yang diurus, segala macamnya. Ya pasti lama, ya kan. Kalau misalkan kita cuman buat makan es krim cuma, ya makan malam lah intinya mah. Nemenin makan malam saya doang ini guys. Sebenernya saya juga udah makan malam tadi. Ya udahlah gak apa-apa lah, anggap aja ngobrol-ngobrol ya kan. Orang juga mau ngapain sih berbuat jahat sama kita ya kan. Toh kita juga kan mindsetnya selalu positif kita mah. Kalau ada orang negatif sama kita, kita mindsetnya positif aja. Nah makanya aku bingung juga nih guys. Gimana kalian komen guys di bawah guys. Apakah aku harus naik mobil aja atau aku naik ojek aja guys. Ojol. Karena kalau naik ojol kita bantu ojol untuk mendapatkan penumpang yakni saya. Wih. Atau kita naik mobil, kita gak naik ojol. Coba nanti kalian komen di bawah guys ya. Mana tahu aku baca ya kan. Kalau dibaca nanti aku balas guys. Akhirnya naik apa tadi. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ke airport ya. Let's go.